Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai semua, bertemu lagi Kak Dada dan kali ini dalam program baru Muzium Negara yang dinamakan Komuniti at Muzium Negara. Jadi pada episod kali ini, siri yang pertama ini, kita mulakan dengan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Dan pada siri kali ini, kita bawakan tetamu yang sangat comel. Jom kita berkenalan dengannya. Hai Kak Ifa. Hai Kak Lala. Okey Kak Ifa, boleh tak perkenalkan diri Kak Ifa kepada penonton sekalian? Boleh. Hai semua, nama saya Ifa. Okey, saya daripada IPG Kampus Ilmu Khas. Sekarang saya masih tengah belajar menjadi untuk jadi seorang guru. Ha, jadi kalau Kak Dada tengok Kak Ifa buat tadi, dapat satu je. Guru. Dapat G. Ah, okey G. Bila ni tak ada. Okey, silap sikit. G. Okey, yeah. Guru. Okey, menariknya kali ini Community and Museum berkolaborasi dengan IPG Campus Ilmu Khas. Kita akan belajar beberapa perkataan yang menarik. Di antaranya kita akan belajar tentang artifak dan juga kemudahan-kemudahan asas di Muzium Negara. Jadi untuk program ni bagus untuk tetamu yang datang ke muzium agar kami di Muzium Negara boleh berikan khidmat yang lebih baik untuk melayan tetamu-tetamu yang istimewa. Jadi untuk episod bersama IPG ni, kita akan bawakan 5 episod dan kali ini bersama Kak Ifang kita dah sediakan beberapa perkataan dan ayat. Jadi adakah anda dah bersedia? Okey Kak Ifang, dah bersedia? Yes, dah sedia. Bersedia macam mana? Sedia. Yeah. Okey, mari kita mulakan dengan perkataan yang perkataan yang pertama, iaitu Muzium Negara. Muzium okay. Negara. So untuk museum, kita buat tangan berhuruf M. 1, 2, 3 macam huruf M tu. Okey, Kak Dada belajar sekali lah. So dua-dua tangan pun buat M. Ha. Lepas tu buat macam bumbung museum. Naik ke atas. Dia macam segitiga naik ke atas. Yeah. Okey, marilah kita sama-sama buat M. Muzium Negara. Ya, yeah, negara ialah macam ni. Country. Oh. Ke bawah tangan-tangan. Satu tangan macam ni, sengit. Yes, satu tangan C. Pusing country. Mana-mana pun boleh? Ya, pusing. mana-mana pun boleh. Yeah. Okey, menarik ya. Tadi so, M. Muzium. Negara. Yeah. Senang kan? Ya, menarik. Okey, kita belajar perkataan yang kedua iaitu dewasa. Dewasa buat D. D. Yes. Kat mulut. Mulut. Lepas tu kat, dekat dengan pipi dan telinga. Pipi dan telinga. So, 1, 2. 1, 2. Yes. Okay. Dewasa. Dewasa. Ya. Yeah. Okey, dewasa. Okey. Menarik kan? Ada lagi perkataan yang Kak Dada sediakan iaitu kanak-kanak. Kanak-kanak. Kita kan kanak-kanak rendah. So, kita buat K. Lepas tu, 1, 2. Ada dua kanak-kanak. 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 Yeah. Okey, kanak-kanak. So, okay. Dia macam kanak-kanak kan rendah. Dia punya ketinggian. So, kat tepi pinggang tu, kita buat kanak-kanak. Dia punya height kita. Tak sampai. Tadi dewasa kat pipi kan? Dah tinggi dah kan? Okay, dewasa D. Oh, D. Dewasa, ya. Yeah. Okey, kanak-kanak rendah. Rendah, kanak-kanak. Okey. Ada lagi perkataan ni, Kak Ifang. Iaitu perkataan seterusnya adalah gallery. Gallery. Untuk gallery, dalam isyarat kita buat G. G. Ni G. G. Tadi guru kan? Sekarang sama gallery G. G. Yes. Okay. Tapi ke depan. Ke depan? Yes. Gallery. Gallery. Yeah. Gallery okay? Yeah. Cikgu. Okay, ni gallery. Untuk perkataan seterusnya adalah artifak ataupun koleksi. Untuk perkataan artifak, kita tak ada satu isyarat yang terus boleh mewakili artifak terus. So, kita akan bawa maksud yang sama untuk isyarat dia. Contoh artifak membawa maksud barang-barang sejarah kan? Okay, menarik. So, kita akan buat barang-barang. Barang-barang. Sejarah. 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 Mantap. So, barang-barang. Sejarah. Yeah. Tengok Kak Dada dah pandai sikit-sikit. Baru sikit-sikit. Okey, menarik-menarik kan? Ada lagi perkataan, lagi 3 perkataan. Sabar Kak Ifa. Perkataan seterusnya adalah pameran. Pameran. Kita buat macam tunjuk kan? Benda tunjuk kan? Kita buat pameran tunjuk, kita buat P. P macam mana tu? Ni macam piece tapi ke bawah. Oh, piece ke bawah. Yes. Okey. Pameran. Ya, macam tunjuk pameran. Yes. Pamerkan barang-barang. Ya, pamerkan. Pameran barang-barang sejarah. Pameran
barang-barang sejarah. Ha. Okey. Ada lagi dua. Iaitu perkataannya aktiviti pendidikan. Aktiviti pendidikan. So aktiviti kan kita aktif. Yes. Yes. Okay. So aktiviti. Oh, macam tu je. Yes. A. Kita buat A. Dalam isyarat ini A. Okey, A. Aktiviti. Aktiviti pendidikan. Pendidikan. Yes, B. Yes. Bagus. Pendidikan. Maaf ya, sebab kadang-kadang pun baru belajar. Tapi okay, dah bagus dah. Okey, mesti anda yang sedang menonton ni pun belajar sama. Belajar sama, okey? Dan perkataan terakhir untuk Kak Ifang sebelum kita terus ke susunan ayat, iaitu sukarelawan. Sukarelawan. Okey, apa tujuan sukarelawan? Sukarelawan is volunteering. Yes, untuk membantu orang, yes, kan? Membantu, yeah, secara so, sukarela. Isyarat untuk sukarelawan, kita akan buat orang bantu. Orang yang membantu. So, orang. Ya, yeah, orang. Okay, orang. Bantu. Macam bantu. Tolong, tolak sikit. Naik. Tolong. Orang. Bantu. Ya, dia maksud sukarelawan. Okey, jangan risau. Kak Ifang takkan buat podcast untuk Kak Dadah hari ini. Okey. Adakah anda dah bersedia? Kita akan belajar bersama Kak Ifa untuk susunan ayat yang lebih panjang. Tadi kita belajar perkataan yang agak pendek-pendek. Kali ini kita akan belajar susunan ayat yang panjang. Okey, Kak Ifa dah bersedia? Yes. Kak Dada akan bacakan dan Kak Ifa akan isyaratkan. Okey, perkataan yang pertama iaitu kaunter tiket terletak di pintu masuk Muzium Negara. Ya. Yeah. So counter kan ada counter. Okay, counter tiket terletak di pintu. Buka pintu. Pintu masuk. Oh, pintu masuk. Museum Negara. Okay, so agak panjang tu. Untuk tak baca saya isyaratkan? Boleh. Okay. Dah bersedia ya untuk susunan ayat seterusnya. Harga tiket bagi dewasa adalah RM2 dan kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah percuma. Adalah free. Ha. Percuma. Menarik kan? Okey, kita akan terus perkataan yang seterusnya iaitu Muzium Negara. Ha, Kak Ifan teruslah. Oh, okey. Ha. Muzium Negara ada 4 galeri. Galeri. Ha. Okey, seterusnya. Waktu operasi Muzium Negara adalah dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Ha. Okey, kita teruskan lagi Kak Ifa. Lawatan berpandu disediakan setiap hari Isnin Hingga hari Sabtu. Ha. Menarik tak? Mesti anda nak tahu lagi kan? Jangan risau, ada lagi. Kak Ifa ready? Ya. Okey, seterusnya. Kemudahan tandas. Disediakan. Di pekarangan. Luar. Muzium Negara. Ha. Tandas ada luar muzium sahaja. Kenapa dalam muzium tak ada? Itu faktor-faktor yang susah nak jawab. Ini bangunan lama, Ifang. Mungkin reka bentuk dulu lain sikit. Okey. Dan perkataan terakhir iaitu kemudahan kafeteria disediakan di pekarangan luar Muzium Negara. Ya, tandas kafe tak ada dalam muzium. Betul, kita kena makan-makan di luar sebab dalam luar ada. Memang ada banyak kemudahan dan makanan dan minuman dilarang sama sekali masuk di dalam galeri. Ya. Okey, untuk menjaga kebersihan ya. Okey, macam mana program untuk episod pertama bersama IPG Campus Ilmu Khas bersama Kak Ifang? Menarik bukan? Jadi stay tune, tunggu untuk episod-episod seterusnya. Kita ada 5, kali ini baru 1. Jadi stay tune
tunggu pada minggu hadapan untuk kemunculan cikgu-cikgu yang baru. Yeah. Jadi, kita say bye-bye. Yeah. Bye.